Handling by Lotus, babe. Marah. Memang arteri lah. Paling arteri lah. Paling arteri. Arteri. Arteri juga. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari ni nak ucap terima kasih dekat aku sebab dia siapkan windscreen. Ana, biasa je, bang. Ni special edition ni. Special edition lah. Sebab kereta dia je pakai. Kereta dia dua-dua pakai windscreen ni. Dia minta customer ni. Kita tengok sekejap. Ni dia, dia tengah apa mungkin? Oh, dia apa macam kata? Nampak dalam lah. Nampak dalam. Dia potong lah, dia potong. Dia potong. So, Aulia kata kalau ramai yang nak, beritahu dia, dia nak buat duit lah. Kita jual kat Shopee nanti. Jual kat Shopee, yes. Okay. Hey. Tapi kalau agak-agak berapa harga sesuai untuk ni kalau korang nak belikan? Agak-agak berapa? Kita bagi, dia orang komen lah. Dia orang nak harga yang nak berapa. Nak harga yang berapa kan? Yang kita cuba. Manalah betul, betul. Tahu boleh jadi amal ke apa betul, kan? Betul, betul, tapi betul. Janganlah free sebab benda keluar modal semua. Ada color baru ke cantik untuk kereta ni? Dah lama dah kereta ni kaki green kan? S70 dah tukar color. Yang ni, yang ni dah tak trend lah, bang. Ada color baru ke? Aku kalau abang tanya, aku dah pening dah. Boleh, boleh. Jomlah kita tengok, jom kita tengok, jom. Boleh. Nak main color apa pula? Entah. Jap. Jap, jap. Eh, ya bunda ni? Oh. Weh. Sejak bila ada... Sejak bila arteri ada... Kotor sikit. Kotor sikit kereta ni. Dalam mak kantor dululah. Aku baru nak surprise kereta ni. Ni. Dia buat kat sini ke? Ni baru siap. Baru siap. Lepas tu tak sempat basuh pun lagi sebenarnya ni. Punyalah kita sembunyikan kereta ni kan. Ni... Serius lah, arteri tu. Okey, kejap. Mungkin ada yang nak tanya kan. Ni buat kat sini ke? Ha, ni bukan buat apa, stripe-stripe ni je. Ha. Ni body pun wrap ni. Body pun wrap ni. Tak tahulah nak cakap macam mana kereta ni boleh jadi macam ni. Aku nak kutuk owner pun, owner customer. Jadi okeylah, kita ceritalah. Kereta ni kira owner minta konsep R3. Okay. Bukanlah kata nak mengejek ke apa semua ke. Mungkin saya dengar-dengar lah owner dulu nak order Saga R3 yang limited edition tu. Tapi Saga tu dah habis kan, dah habis stock kan. Kalau Proton dengar, mana dah tahu. Try lah cari owner ni kalau boleh bagi lah. So dia pun ambil ilham daripada R3 tu. Dia letak kat sini. Saya pun tak tahu sebenarnya, sebab dia just cakap mula-mula, wah, tukar kereta ni warna. Kalau warna ni macam tak warna apa? Ini sama kali dengan X70. So, rasa ramai dah kat luar pakai kali ni sebab biasalah bila artis dah pakai kat X70 dia, ramai gila follow. Pandai. So yang ini, so kalau asal dia warna apa? Asal dia merah. Asal dia merah. So tukar yang ini royal green. Mula-mula dia datang hantar, dia tak bagi tahu pun ni semua. Dia datang hantar, dia kata, wah, rap kereta ni color royal green. Lepas tu buat pinstripe ni warna kuning. Lepas tu dia pun call lagi. Lupa nak beritahu, dalam bonet semua ada complete stripe. So bila aku buka bonet, aku jadi macam serius lah kan. Serius lah. Tapi ada cabaran dia juga. Okay. Kalau kata windscreen senang lah kita nak letak. Windscreen tak ada masalah lah. So maknanya dekat sensor pun dia tak kacau. Tak kacau semua. Ni pun custom juga. Sebab kalau yang asal dia besar sikit. Macam ni tak kisah. Tapi ni dia beli, dia dah sediakan. So dekat sini dia jadi masalah sikit. Kalau kata yang original Saga R3, strap dia daripada bawah naik ke atas. So body lining untuk 45 SLA ni pula, dia turun ke bawah. So kita kena follow dia punya body lining. So kita try letak paling atas, letak sini, letak macam ni. So ni antara yang paling best lah tengok. Lawa juga kan.
Lawa, lawa, lawa. Memang special edition lah Atri ni. Lepas tu dia kalau dari tepi orang tengok, eh ni betul Atri lah. Ah, memang Atri lah. Paling Atri lah. Paling Atri. Atri. Atri juga. Oh, ini special ni. Ah, Atri by support tempoh. Tak hantar lah, owner tak nak aku letak ke. Beli apa aku. Okay. Ah, handling by Lotus babe. Marah. Marah owner ni. Owner ni marah babe. Dia tapi buat kereta pernah. Kereta ni memang dah ada spoiler ni. Ah, ada, sebelum ni datang memang dah ada spoiler ni. Sini oh, spoiler facelift. Lepas tu CLA 45 kot. So nak nampakkan dia artery kat tepi ni. So sebab original dia memang kalau spoiler dia memang ada memang ada. Ah, artery punya kan. Hmm. Kalau tengok kan. Ah, so ni artery limited edition. Lepas tu artery limited edition. Mana dia dapat ni emblem ni? Ini beli original Proton. Serius? Ah, ni semua dia beli original Proton ya. Emblem-emblem ni kalau tengok ada jungkit sikit lah emblem ni sebabnya emblem ni sepatutnya duduk tempat yang rata. Dekat bonnet ni melekuk. So ni pun ikut konsep lah. Kalau kalau tengok Saga Atri dia ada pinstripe belakang ni. Lepas tu dia ada stiker sini. So memang kita 100% tiru lah. Ni champion team tak jual. Champion team tak ada jual punya. Simple lah kereta. Sebabnya okay, kalau kata kalau ingat Proton Proton Persona, bukan Proton Persona, model E-Class tu hari. Kan ada viral yang Proton Persona tu kan. Owner yang sama juga sebenarnya. Dan bila tukar logo, dia dah jadi macam satu kesalahan jalan raya lah, undang-undang jalan raya. So sekarang ni konsep dia, dia buat identiti tapi tanpa mengganggu, tak ada kesalahan undang-undang lah. Okay. Ha, sebab masih lagi menggunakan, masih lagi logo. Yes. Logo MERS eh. Ah, ha, masih logo MERS. Tapi dia konsep Atri. Memang minat Atri kan. So dah minat tapi Atri. Tapi kalau tengok dari depan memang nice gila. Ha, tapi nice kan. Nice. Kita pergi, kita pusing lagi sekali. Kita pusing lagi sekali. Tapi kan aku lah, kalau ada kawan-kawan dia nak hantar kereta tapi dia nak buat konsep yang dia nak, boleh lah kat sini. Boleh sebab ada je yang sebelum-sebelum ni buat konsep-konsep yang macam mana dia orang nak kan. Tapi biasanya kita akan minta design lah, minta gambar apa semua yang rasa kita boleh buat, boleh. Okay. Kita boleh teruskan. Kalau yang pelik-pelik, bukan yang pelik, kalau yang jenis macam nak kena pakai print stiker, kena print lah. Kalau nak yang boleh custom, tak ada masalah, kita boleh buat. Sebab yang ni boleh, lah. Boleh custom. So simple lah. Tapi nak tanyalah owner-owner kereta ni, selain daripada owner kereta ni, owner-owner yang ada CLA ni, korang berani tak? Korang berani tak? Ada bayar berani. Mahal pun, ribu-ribu. Lepas tu buat macam ni apa. Tapi kalau minat, memang kalau minat lah. Kalau minat tengok lah dia bertepi, dia punya view dia. Aku pun tiba-tiba macam minat pula. Eh, X70 lah kita buat nak? X70? X70? X70, kita jangan buat Atri sebab dia dah Proton. Okay. Range Rover. Eh, bukan ada orang buat ke? Dah ada. Kita cari lah. Ataupun Tapi yang X70 yang kali ni tu, kita buat jadi Atri. Okay tak? Okay tak. Ataupun korang ada tak idea-idea lain yang nak kita cuba buat? Kita try buat dekat kereta Ulia. Kereta dia memang kereta eksperimen pun. Lepas tu lagi satu alang-alang kan. Kita berbalik-balik kepada kita punya yang utama. Tadi nak pilih color BM sebenarnya. Betul. Sekarang ni banyak pilihan color baru ke atau banyak? Tak tahulah nak cakap. Color memang daripada dulu banyak. Cuma kita je tak tahu nak pilih. Sebab bila dia dah pasang, dia lain. Dia lain. Ha, dia kan? Lain. Nah, belah sini merah, ni hijau semua ada. Ini baru dekat display katalog. Belum lagi yang betul-betul punya yang buku katalog tu lagi pening. Okey. Ha. Ini kira sikit lah. Kalau tengok buku dia lagi banyak kan. Tu lah rasa-rasanya. Eh, korang teka je lah. Ataupun korang bagi idea. A70 nak buat design macam mana. Ataupun korang BM tu warna apa? BM tu warna apa? Ha, so shock sikit kan kita buat ikut korang punya apa nama panggil? Citarasa. Citarasa. Yes. Okay gang. So kita pun dah habis pusing dah kereta ni. Owner ni memang kental.
Okey aku, thank you so much. So kalau siapa-siapa yang nak rap, boleh datang dekat sini kan, sampai bertemu. Terima kasih banyak bang, selalu support. No problem. Dalam diam. Selalu support dalam diam. So korang boleh tengok diorang punya social media. Kalau korang nak booking kan, boleh booking kan? Boleh, tak ada masalah. Memang kita ambil booking pun, tak nak korang tunggu lama-lama kan. Okay. Datang kedai nak nunggu-nunggu. So, kedai dia pun dah jadi putih lah kita. Sebab kita perlukan keimanan yang penuh. Perlukan nur, cahaya yang lebih. So, kalau putih lah senang. Terang sikit. Betul. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. We'll be right back.